Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel aku, Rizky Sujihan. Udah lama gak bikin video ya. Ya gitulah guys, masih pakai kamera yang ini, HP. Masih belum bisa beli action cam, masih ngumpulin uang ya. Doain aja guys biar cepat bisa beli action camnya ya, sama headlampnya juga. Aduh, kapan tah aku beli, bisa beli ya. Oke guys, aku ini keluarnya pagi ya. Sekarang udah jam 7 kurang seperempat sih. Oh sebentar, ada orderan masuk guys. Bentar ya, Selamet. Namanya Selamet kerupuk tabi ngenternya. Oke, wait. Halo, assalamualaikum. Gimana posisi? Kok ada kek bang? Japinya sesuai sama memnya bang? Iya ya, di bungsu. Jalan Putih Bungsu kok ya gangnya ya? Iya. Ah ya. Hitam, kok ala masuk gang ya? Yang plat hitam. Yang plat merah kok ya bang? Astab. Oke. Aduh. Aku udah nyampe guys. Bentar ya. Oke. Kata bapaknya ini kayaknya anaknya ya, antara anak bapak ini ke SMP ya. SMP Putih Bungsu, bapak ini bayarnya pakai GoPay. Bukan SMP Putih Bungsu, SMP berapa ini? Enggak kena tanggal deh. SMP 13 ya. Wah, aku dulu SD-nya SD 13. Sekarang SMP 13 adiknya. Oke guys, kita waiting dulu. Oke. SMP 13 ya, Dek? Oke. Udah sama customer. Oke. Okay. Oh, perupa tabing ya. Udah deh, let's go. Masuk jam berapa deh? Masuk jam berapa? 7? Oh, 15 menit ya. Ngebut aja ya. Kelas berapa deh? 9. Oh, kelas 3 ya. Oh, mau SMA lagi ya. Mau lanjut SMA apa SMK? Apa? Masih ragu. Iya, tapi masih lumayan lama lah ya. Setahun kurang 6 bulanan lah ya. UN. Aduh, kenceng kali suara motornya. Apa? Program. Tergantung kalau bagusnya SMK. Kalau programnya apa gitu. Contohnya kayak kalau di SMK itu ya, praktek 60%, teori 40%. Lebih banyak praktek. Tapi kalau dek pengen kuliah, bagusnya SMA. Pengennya misalkan habis SMA kan pengen kuliah. Ah, bagusnya SMA. Tapi kalau pengen dapat pengalaman banyak, pengen langsung kerja atau gimana, bagusnya SMK deh masuk.
Iya, kebanyakan praktek. Kalau abang dulu SMK. Jadi kalau kita SMK itu udah tamat SMK bisa langsung dapat kerja, SMA juga bisa, cuman lebih diutamakan SMK. Soalnya SMK itu emang disiapin buat langsung bisa kerja gitu. Nanti pulang sekolah bilangin sama papanya besok tanggal 4 sampai tanggal 17 itu ongkos gojek udah mulai turun itu tanggal 4. Kalau tapi ada jam-jamnya. Sekarang kan mahal ongkos gojek. Nah, sekarang besok kalau tanggal 4 udah mulai turun. Ada vouchernya itu buat yang goret. Oh, belok kiri. Oke. Ya ini kan abang video nih, nih. Nanti abang masukin ke YouTube gak apa-apa kan? Coba-coba Rizky Sujihan. Ini sini ya? Yang di sini ya? Iya. Oke, bentar ya. Oke. Siap. Kasih ya. Hati-hati sekolahnya. Oh iya. Oh iya, siap. Kasih ya. Akhir aku disalamin guys sama anak SMP-nya. Kayak abang sendiri jadinya. Oke, next. Orderan.